Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Rabbis shahli wa shahli amri Wa halalulatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Insyaallah di pagi hari ini Kita akan memasuki pertemuan terakhir Pembahasan Ulum kelas 3 tadi Nah kita masuk Ke bab 3 Wahidah salisah yang berjudul Al-Kaun Wan Nizam Asyamsi As al Semesta dan Tata Surya Nah apa itu kaun? Langsung aja masuk ya. Kaun adalah al-fadha alladhi al ala jami'il majarat wan nujum wal kawakib wal aqmar wal kainatil hayati wa kullasyai'. Nah, alam semesta adalah sebuah ruang yang melingkup ya, atau yang mencakup Seluruh galaksi, seluruh bintang-bintang, seluruh planet-planet, seluruh bulan-bulan, seluruh makhluk hidup yang ada di sana. Nah, dan alam semesta itu sangat luas, ya, yang ada di luar e, bayangan kita, tasawur kita. Nah, dan matahari dan bumi hanyalah bagian kecil dari alam semesta ini. Nah, di alam semesta, ya. Tak fil majmuat nujum litakuna litakwinil Nah di alam semesta itu berkumpul banyak sekali bintang-bintang ya, untuk membentuk sebuah galaksi. Jadi majerot itu galaksi. Nah dan kalau kaun itu mencakup ya, banyak sekali galaksi. Ya. Yang setiap galaksi ini tetap itu kulu Shaklan syaklan mumayyizan hasabatana suki watertibi majmuatin nujumibihah membentuk sebuah um, pola sebuah model yang berbeda-beda bentuknya. Nah, nujumi darbit tibana. Dan matahari merupakan salah satu bintang dalam galaksi kita yaitu galaksi Darbut Tibana, galaksi Bima Sakti. Ya, jadi sebutannya Darbut Tibana. Nah, di galaksi ini ya, itu banyak sekali bintang-bintang. Ya, yang uh, dikelilingi oleh banyak sekali yang mana galaksi ini dikelilingi oleh banyak sekali bintang-bintang kecil ya. Muhatoh biha latin minan nujum asogiroh fil azru lu libiyah yang terletak di lengan spiral dari galaksi ini di pinggir-pinggiran galaksinya itu ya. yang galaksi bima sakti kan berbentuk spiral ya Waktu adu syamsunan min malayani nujum fi dan matahari kita itu merupakan salah satu dari jutaan bintang-bintang yang terdapat di e, galaksi ini. Halaman berikutnya alkaun tadi ya, sudah dibahas alam semesta adalah e, ruang yang sangat luas yang memanjang yang lebar gitu ya. Yang mencakup banyak sekali atau yang mencakup seluruh galaksi-galaksi yang total galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini ada sekitar 100.000 juta galaksi. Milky Galaxy Galaksi Galaxy, ya, galaksi Tujadul Majorot V Anakit Galaksi terdapat di sebuah kluster-klaster galaksi. Jadi galaksi juga punya kluster ya, kayak perumahan gitu. Atau bahasa terjemahnya gugus-gugus galaksi. Nah, di antara galaksi-galaksi itu adalah galaksi Majorot Darbutibana. Galaksi Bima Sakti yang mencakup ya bintang atau matahari kita. Nah, Majorot Darbutibana, galaksi Bima Sakti itu mencakup bintang eh mencakup matahari dan juga tata surya. Nah, bahwasanya lagi tata surya itu terdiri dari syamsu wasaman yaitu kawakib taduru haulah terdiri dari matahari dan juga delapan planet-planet lainnya yang mengitari yang mengelilingi berevolusi terhadap matahari. Dan di tata surya ada bumi. Itu merupakan planet yang ditempati oleh manusia. Nah, di samping kiri ada maklumat isra'iyah, maklumat Nah dinamakan Darbut Tibana kenapa? Dinamakan galaksi Bima Sakti kenapa? Karena di sini disebutkan Lian tuh Bihu Ati Bena Al Mansur karena uh, galaksi Bima Sakti itu seperti jerami yang dihamburkan gitu. Karena mungkin saking kecil-kecilnya banyaknya gitu tersebar di mana-mana. waktu sama -mana. Aidon Bitorikil Labani dan juga disebut sebagai uh, Milky Way kalau dalam bahasa Inggris ya. Milky Way kan itu artinya Bima Sakti seperti jalan susu begitu. Nah, lanjut berikutnya Al ah Syamsiah Tata Surya. Tadurul Kawakibu Haula Syamsi, planet-planet di Tata Surya itu mengelilingi matahari. Wa tadurus syamsu wa ma haulaha min al kawakibi haula markazil majra. Dan matahari dan apa yang ada di sekelilingnya itu juga berevolusi mengelilingi markas Al Majra, pusat galaksi. Wa ha tastagriku syamsu hawali 220 miliyun sana. Letak letak mula daurata wahidah haula markazil majro dan matahari membutuhkan sekitar 220 juta tahun untuk menyempurnakan satu putaran terhadap pusat galaksi. Kota Kowal Majmu Syamsi fi ha fi ihda al-azruil halzuniyah lima jati darbatiban ala ha fatil majro. tata surya kita itu terletak di salah satu lengan dari lengan-lengan spiral dari galaksi Bima Sakti ini yang terletak di hafah, ya, di tepi, di ujung e, pinggiran galaksi, Lihat ada gambar itu, ya. Jadi bukan di tengah-tengah, itu pusat galaksi, ya. Yang dikatakan bahwa di pusat galaksi itu ada e, black hole, gitu, ya. Itu teori aja. Nah, oke, okay, sampai sini di audio pertama. Oke lanjut berikutnya Kaifa nasya al -kaun, Bagaimana Allah semesta ini tercipta Nah tentu kan kita Sebagai seorang muslim Kita yakin ya Kita beriman bahwasanya Di dunia ini Atau Allah semesta ini Itu merupakan Makhluk ciptaan Allah Dan Allah yang menciptakan Alam semesta berikut Isi dan juga segala keteraturan yang ada Nah Cuma di sini kita akan membahas juga secara sains ya, secara teori sains yang itu sangat mungkin salah gitu ya. Yang dan bahkan kalau misalnya itu bertentangan dengan uh, apa yang dijelaskan dalam uh, Al-Qur'an ya yang koti maka teori-teori seperti ini teori yang tertolak gitu ya. Nah, berapa ilmuwan atau banyak sekali ilmuwan itu meyakini bahwasanya alam semesta itu terbentuk ya dari sebuah ledakan besar ya atau sebutnya big bang sejak 15.000 juta tahun yang lalu. Yang dari ledakan besar itu, ledakan dahsyat itu, kemudian terbentuklah atau lahir beragam materi dan juga energi-energi dan juga ruang dan waktu, semua terbentuk dari ledakan itu. Nah, dan tidak ada jelas tidak ada manusia yang melihat kejadian tersebut. Tapi mereka hanya menemukan ya, menemukan mengeksperimen dalam ilmu fisika dan juga ilmu astronomi yang dengan eksperimen itu akhirnya para ilmuwan berhasil menemukan eh, sebuah teori bahwasanya sebuah apa alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan gitu ya. Wa anna qabla al-infijari quratan Dan mereka juga meyakini bahwa sebelum alam ini terbentuk itu awalnya merupakan sebuah bola ya sebuah bola gas zatidoktin wahararotin aliyah jidan fi hajmin do'il yang bola gas itu memiliki tekanan dan juga temperatur yang sangat tinggi yang sangat panas ya tapi jum apa uh, masanya sangat kecil ukurannya sangat kecil suman fajarot watanasarot mukawwina tiha fil fadai wa annaha dudin mustamir munzalikal hin Kemudian e, dari sebuah gas sebuah bola gas kecil itu kemudian apa meledak gitu ya. Dan juga terhambur ya tersebar di alam semesta yang ada ini yang akan membentuk sebuah ruang-ruang gitu ya. Yang itu akan terus nantiasa apa ber ber apa meluas gitu ya, meluas-meluas sejak saat itu dan teori Big Bang ini itu di Kemukakan dikenalkan pada 1933 jadi baru sebenarnya teori ini ya teori baru setelah perang dunia pertama ntar ada hubungan dengan politik segala macam itu nggak kita bahas ini ya kemudian nazarot nazariatul infijar al azim teori big bang gitu ya sejak 16.000 juta tahun yang lalu alasnya dahulu itu masanya sangat kecil dan sangat panas ya infijar fijaril azimi badaat amaliyatu tamadud wat dan dan dari dan dengan ledakan dahsyat ini, itu mulailah e, proses perluasan dan juga evolusi. Gitu. Dan itu, menurut mereka, masih tetap berlangsung, perluasan, alasannya masih tetap berlangsung sampai sekarang. Nah, fakilal Ikmin Fajar, Al jasimat Bitalahum. Nah, hanya selang beberapa menit setelah Ledakan dahsyat yang mereka katakan itu Itu partikel-partikel subatom Yang ada di sana itu Saling ber, bersatu ya, Yang akan membentuk mukawinatan gozai al-helium wal-hidrogen Akan membentuk dua gas Yaitu gas helium dan juga gas hidrogen Aladaini antaja al-majerati mawal mawalkauna abur malayini sinin Yang Helium dan hidrogen itu akan menciptakan menghasilkan galaksi-galaksi, bintang, alas semesta dalam, e, dalam, jutaan tahun. Yang di sini ada kayak timeline timelinenya gitu ya. Dari paling bawah ada Big Bang, kemudian hilal dakoi kaya level kaunu min 70% hidrogen dan 25% helium. Selama beberapa detik e, alas semesta terbentuk ya dari 70% hidrogen dan 25% helium. Dan temperatur suhu ketika itu ada eh, sekitar 10.000 juta eh, derajat gitu panasnya. Kemudian mulai talahum ya mulai bersatu ya antar subatom itu membentuk sebuah kutlah untuk sebuah apa? sebuah berkumpulan gitu ya, sebuah apa? Ya, gitulah majmuah. Setelah 1.000 juta tahun dari ledakan besar, kemudian E mulai muncullah ya aslaful Majerot Mulai muncul galaksi-galaksi gitu ya. Atau tadi-tadi-tadi galaksi sebelum jadi galaksi. Kemudian nomor 4 terbentuklah Majerot ya setelah 3000 juta tahun dari ledakan besar. Kemudian nomor 5 terbentuklah galaksi kita, galaksi Bima Sakti yang bentuknya piringan, syakluha al-kursi. Bentuknya piringan setelah 5.000 juta tahun dari ledakan besar kemudian ke-6 lahirnya matahari dan lain-lain gitu setelah 10.000 juta tahun dari ledakan besar kemudian e, nomor 7 mulailah kehidupan-kehidupan itu dimulai di muka bumi sekitar 12.000 juta tahun dari ledakan besar gitu mulai dari dinosaurus dan lain-lain itu menurut mereka <tuh> dan sekarang itu 15.000 juta tahun dari ledakan besar itu nah terus jadi kurang di bawah sini ya nah kau saat si keriban. nah alasnya itu terbentuk atau ia lahir dari jenis-jenis e partikel-partikel yang isotropi yang sejenis gitu ya kemudian e namun dengan proses Tamadut dan dut berarti perluasan dari itu e, antar energi itu saling bergabung bersatu yang membentuk sebuah kumpulan-kumpulan yang dibantu oleh, biaya, oleh gravitasi dalam peng, pengumpulan antar energi itu sehingga membentuk tadi nanti membentuk sebuah e, gugus dulu gugus galaksi kemudian jadi galaksi kemudian bintang-bintang e, dari sana segala macam itu menurut mereka teorinya gitu kurang lebih di audio yang kedua. Kemudian berikutnya nas uh, nazoria itu Nas atil majmuah asyamsiah teori terbentuknya kata surya. Nah ada banyak sekali teori-teori ya ada sekitar 20 teori ya terkait dengan kata surya ini. Tapi di bukunya nah, hanya disebutkan tiga. Teori yang pertama nazoria itu sadim ya, teori nebula sadim itu nebula. Uh, yang dikemukakan oleh Laplace, ya. Laplace gitu ya. Itu di teori ini dikemukakan oleh seorang Arim Alferensi, ilmuwan Perancis bernama Pierre Simon de Laplace. Ia mengeluarkan atau mengemukakan sebuah uh, riset ya dengan judul Nizamul Alam, Hukum Alam gitu. Pada tahun 1796, yang di riset itu mencakup ya, Pandangan Laplace tentang bagaimana terbentuknya Tata Surya. Nah dan teori ini yang teori apa mendapatkan e, kerenaran ya di kalangan para ilmuwan gitu dalam e, waktu satu abad gitu menjadi yang paling terkenal. itu ya. Nah di teori ini itu e, ada ya yang menyerupai awan atau nebula-nebula di ruang angkasa. Kemudian ihtiba'ul fada'a ala alid min alhalaqat alsahabiyah aw sadimah Ruang angkasa itu memiliki melingkupi banyak sekali cincin-cincin awan atau cincin-cincin nebula. Tuh itu bibad al-kawaki bimislu halaqati kaukabiz zuhl. Sebagaimana uh, yang mengelilingi atau yang menutupi sebagian sebagian planet seperti cincin-cincin yang ada di planet Saturnus misalnya. Nah kemudian ikhtarohat uh, sebelumnya. Al-Jazibiyah itu <tutup> bekil kawakib asyiaro fi ya haula shamsi wal akmari fi madarati haula al Gravitasi itu membuat planet-planet ya, yang ada itu tetap berada di orbitnya, tidak terlepas dari orbitnya. Wajakilu tak sirul jazibiyah bis jadil masafa. Safa. Dan efek dari gravitasi ini semakin berkurang ketika eh, jarak semakin jauh antar planet dengan pusat gravitasi. Yani, kalau di Australia berarti matahari ya. Nah, Fakulah Mas Dada Bu Andul KOK bisa ya Riani Syamsi kalau terjadi biaya 700 bihun, 1000 abu tau. kemudian semakin jauh jarak planet yang berputar dari matahari, semakin kecil juga gravitasi sehingga membuat gerakan planet tersebut semakin lambat nah teori Laplace ini itu menjelaskan prosesnya seperti berikut ya Nah, kalau teman fil asli ibaratun an kurtil goziah mutawahijah nafsiha. Nah, menurut Laplace ini, dahulu tata surya itu merupakan sebuah bola gas yang mutawa yang berpijar, yang bercahaya gitu yang mengelilingi dirinya sendiri gitu yang berputar e, terhadap diri sendiri ismu asadim dan e, bola gas yang berpikir ini dinamakan dengan sadim dengan nebula nabi muri zaman sadimu harorotahu nah sehingga berjalan waktu nebula ini mulai kehilangan Panasnya secara bertahap tadriji fatuqlasu fataqallasu hajmuhu wa zadati sur'atu dawaranihi haula nafsihi. Kemudian masanya juga mulai berkurang sehingga kecepatannya semakin bertambah dalam mengelilingi diri dirinya sendiri ya semakin cepat berputarnya. Kemudian fase berikutnya tahta asiril quwatil torida faqad sadimu qurawi. Nah, di bawah pengaruh kuat torida ya atau kekuatan sendri pugal kekuatan pen apa ya pengusir gitu kekuatan pengusir nah nebula ini kehilangan bentuk bolanya kuas bahala korosun dawarun musatoh sehingga uh, bentuknya berubah menjadi ya, bentuk piringan ya yang permukaannya datar gitu ya infasolat anhu ajizaun bitaksiril kuwati torida sebagian-sebagian uh, benda itu terpisah darinya karena tadi pengaruh kuatur tadi. Kuah atau kekuatan sentrifugal. ditakuna halakotin goziyatan asbahat taduru hil ukhra fi sadim. Yang nanti uh, apa benda-benda yang terlepas itu juga akan membentuk sebuah lingkaran-lingkaran sendiri ya, sebuah tata surya sendiri gitu ya. Uh, yang bergas yang nanti juga akan mengelilingi Uh, arah yang sama gitu, jadi bentuk ada dua seperti ada dua uh, nebula gitu nebula pecahan. Nah itu ada di halaman berikutnya itu kan. Yang syakalah tilkal halakotul gosi ya, Baqama barodat wataja madat kawakibal syamsiah. Nah lingkaran atau bola gas itu setelah dingin dan juga membeku itu akan itu membentuk planet-planet uh, yang ada nanti di tata surya gitu ya. Wa syaqqalatil qutlatu al-multahibatu al-mutabaqiyatu fi al-markazi fi fil markazi syamsi. dan terbentuk ya uh, dan juga kan membentuk kutlah-kutlah uh, yang bercahaya yang berpijar yang tersisa di pusat matahari gitu ya. Nah, jadi yang tersisa itu yang masih tersisa itu yang saya Surya sekarang. Jadi kan tadi kan banyak yang terpencar yang terlem apa? terpental terpental gitu ya. Nah, yang tersisa itu adalah yang jadi tata suryanya di matahari gitu ya, yang 8 planet itu. Nah, ini teori-teori yang teori yang terkenal gitu ya. Ada dua teori lagi, kita lanjut di audio terakhir berikutnya ya. Nah lanjut teori kedua Nazori yaitu Najibil Abir Teori planetisimal Yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton tahun 1905 Nah bagaimana terbentuknya Tata surya menurut teori planetisimal ini Kadil majmua syamsi fil asli baratun an najbin kabir wahidin huwa Dahulu pada awalnya Tata surya itu hanya satu Yaitu adalah bintang besar yang bernama matahari terus iktoroba minas najmun akhor imlak nah ada bintang yang raksasa lain itu mendekati matahari wa ma hadza najmun bi nahwahu mimma sababa tamadudan kabiran fi juz'i syamsi lil najmi nah terus bintang baru ini dia menarik matahari begitu ya menarik matahari ke apa ke arahnya yang menyebabkan semakin besar gitu semakin besar e, dalam bentuk matahari yang e, berhadapan dengan bintang tadi. Kemudian hadasa infijarun liha dal juz il mutamadid fasyakala khotton gozian kabiron tuluhu minasyam si hatta akhiril kawakib. Kemudian terjadi sebuah ledakan ya e, terhadap bentuk yang melebar ini kemudian membentuklah sebuah massa gas ya sebuah seperti lintasan gas begitu besar yang panjangnya dari matahari sampai uh, ke penghujung uh, bintang tadi. Terus pada al Ghazi fit takasufi bisa lebih kuat tajazubi semua. Baroda mukawin dan al kibas basayara. Kemudian masa gas tadi itu mulai memadat, mulai berkonsentrasi sehingga me disebabkan ku kuatnya gravitasi dari matahari. Sehingga kemudian me apa membeku dan membentuklah sebuah planet-planet yang mengitari yang, yang berjalan. Nah, harobatisham menjadi dan najmi infijar. Kemudian perlahan matahari itu meninggalkan apa namanya? bintang tadi karena dengan gravitasinya sehingga tadi sehingga yang tadi itu membentuk sebuah planet-planet yang ada di sekitar matahari yang teori kedua, teori ketiga, nazari al-hadithah lil alam. Teori yang baru, teori modern terhadap uh, alam yang dikemukakan oleh Fred Hoyle gitu ya. Nah, hadzihi nazariyyatu mabniyatan mabniyatun asasan ala ma yashhadu ahyan min anna najman ma itawahaju li muddatin qasirah liyusbiham min al-ma'inujumi sama'. Nah, teori ini itu berangkat dari pondasi landasan bahwasanya apa yang terlihat kadang kala ada beberapa bintang yang terlihat berpijar gitu terlihat terang untuk waktu yang sangat singkat gitu yang menyebabkan dia menjadi paling terang wabada yaumin aw yaumaini yakhtafi tawahujuhu tadrijian liya kemudian berselang sehari dan satu dua hari itu makin menghilang sinarnya pijarannya semakin menghilang per, apa namanya bertahap sehingga kembali seperti awal gitu jadi kadang bedang ini lagi biasa aja kemudian terang banget gitu terus sehari dua hari kemudian redup lagi nah wassalamu'alaikum buha wabarakatuh sama arufan ala wajih tahdid dan sebab mengapa berpijarnya apa namanya bintang tadi itu itu tidak diketahui secara pasti. yang ilan fijarin najmi nati jatan nawawiyah alat itu harus lebih fajatan wabi wabi dan bisa jadi itu terjadi karena adanya ledakan dalam sebuah bintang itu yang dihasilkan oleh tafaulat nawawiyah reaksi kimia yang terjadi secara tiba-tiba dan juga secara kasar, ya. secara kasar ya gitu ya. Lidarajatin yukudhafu ma'ha hadha najmu bikamiyatin kabiruh minal mawadil goziya Sampai di tahap ter, Terlepas eh terlepas Dari eh, Apa namanya bersama bintang tadi itu Jumlah gas dengan eh, Gas dengan jumlah yang sangat besar gitu Wahina izin yasdadu hajmuhu Wabittali yasdadu lama'anuhu kemudian semakin bertambah masanya dan juga semakin bertambah apa terangnya mengkilaunya wa inda matabarrodal tabrudul gozatin matrudatu yaudu lama anuhu ila makan fisabik. kemudian ketika terlempar gas itu eh, maka pijarannya kembali seperti sebelumnya nah ya. di gambar ini dari yang kanan dulu ya Nah, itu ada bintang yang berputar dekat dengan matahari. Kemudian ia ya, e, mendekat matahari terus akhirnya terpental lagi gitu. Nah, terangnya itu pas terjadi invijar itu terjadi apa namanya? ledakan semacam itu. Nah, dengan ini Fred Hoyle kemudian e, mengemukakanlah pandangan tentang pembentukan tata surya gitu. Nah, dia ia mengasumsikan sebagai berikut, wujudu ya dulu bil qurbani adanya bintang yang berputar dekat dengan matahari. Kemudian tarudun najmi lil infijari bi fi'li tafa'ulati nawiyatin dukhmah. Kemudian bintang tersebut mengalami sebuah ledakan karena adanya reaksi kimia yang sangat besar. Adatku watul infijari letor dinua nawati hadha ba'idan an jathibiyati Nah, kekuatan ledakan ini itu berhasil meng apa mengusir ya, melempar inti dari bintang tersebut jauh dari gravitasi bumi. Ya. Nah, bakiyat sahabatun minal ghazi tarodot li tabridi tabridi wa al kawakib Nah, karena tadi inti bintang udah apa udah terusir ya, udah terhempas, yang tersisa hanyalah ya sahabah gitu seperti ya awan-awan gas gitu awan-awan gas yang tersisa yang e, apa, perlahan akan membeku gitu ya akan menjadi dingin dan dengan cepat ya. akhirnya membentuk sebuah planet-planet yang ada gitu planet-planet uh, merkurius dan lain-lain itu kemudian tahakamatku watujah lebih syamsi fi madarotil kemudian Kekuatan gravitasi matahari itu berhasil mendominasi, berhasil menguasai orbit-orbit setiap planet yang mengelilinginya. Nah, itu pembahasan uh, ulum kelas 3 tadi yang sudah kita selesaikan di bab ketiga ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.